وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Surah Al-Qasas ayat 77, maksudnya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yakni kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerosakan. Assalamualaikum, salam siaran Tazkirah Usrah ketika ini bersama saya Nazira Noran, dan seperti yang telah dijanjikan Ustaz Abdul Halim Ehsan yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Manhaj Mutawif sudah pun berada di studio. Alhamdulillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ceria sungguh ni Ustaz waktu ini, hari ini. Lama tak masuk konti. Lama tak jumpa kita. Lama kita tak berjumpa di konti. Nanti orang luar ingat apa pula kita selalu dating ke apa kan. Alah, jangan fikir bukan. Okey, hari ini kita nak mulakan topik Tazkirah Usrah yang diberikan oleh Ustaz sendiri. Saya berdebarlah baca tajuknya. Dia kata beli bahagia dengan derita. Beli dengan apa? Kenapa nak beli dengan derita? Banyak persoalan yang akan kita kupas. Jadi kita silakan mukadimahnya Ustaz. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alal dini kulli wa lakaryal musyrikun alladziina aamanu hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Rabbi israhli sadri wayassir li amri wa laqad qadata min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammad. Jadi tajuk yang saya pilih beli bahagia itu dengan derita adalah sebab ramai yang keliru dan ramai yang rasa hati dia perlu menjaga hati orang. Dia perlu menjaga hati dia kan. Kadang-kadang kita ni hidup sebenarnya kalau kita bersama dengan kawan-kawan kan, kita bersama dengan adik-beradik, kita bersama dengan suami isteri ke, kita bersama dengan sesiapa pun dekat dunia ni, kita sentiasa memikirkan, kita sentiasa nak kena jaga hati kita. Dalam bergaul setiap hari, dalam bergaul setiap hari kita kena fikir, oh, nak kena jaga hati. Sebenarnya kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, sama ada dia kalau dia bergaul, tak kira lah pergaulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu yang membuatkan para sahabat, orang-orang yang mencintai Rasulullah sampailah hari ini merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan apa? Disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu sentiasa menjaga hati orang. Dia tak pun jaga hati dia. Dia sentiasa menjaga hati orang. Maksud saya menjaga hati dia ni maksudnya dalam pergaulan, dalam mencari kebahagiaan. Faham tak? Dalam mencari kebahagiaan. Kita bahagia ni kita nak orang sekeliling kita nampak bahagia, dan kita nak bahagia ni kita nak buat orang lain juga bahagia. Faham tak? Sebab jangan kita nak buat kita saja bahagia. Kalau kita nak buat kita saja bahagia, orang lain tak bahagia pun tak boleh juga. Ya, betul. Saya pun suka tengok orang
orang tengok kita bahagia walaupun kita simpan diri. Ya kan. Jadi jadi bila orang tengok kita bahagia, dan bila orang tengok kita tengok bahagia, dia tak tahu hati kita. Dia tak tahu derita kita. Jadi ustaz menderita tak sekarang? Mana tadi tak. Bukan maksud dekat sini. Saya tak derita. Saya bahagia sebab saya saya kena jaga banyak hati. Jadi sekarang ni contoh saya nak cakap kita beli bahagia tu dengan deritanya kita. Faham tak? Kita beli bahagia tu dengan deritanya kita. Percaya dan percaya, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang bermaksud auzubillahi minasyaitonir rajim, dan carilah apa sahaja yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yakni kebahagiaan dari negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari nikmat duniawi. Jadi kalau kita tengok akhirat dan dunia, akhirat dan dunia ni, dunia tu zahir, akhirat tu kita tak tahu. Akhirat tu rohani, akhirat tu berkenaan dengan berkenaan dengan gaib, benda dalaman. Gaib, dalaman. So sama juga dalam ayat Al-Quran ni, dia ada ayat mustasyabihat dan dia ada ayat muhammad. Ayat mustasyabihat tu adalah ayat-ayat tersembunyi yang perlu kita kaji kan, yang kena berguru lah, bukanlah mengkaji dengan sendiri-sendiri. Jadi kalau dikata dunia akhirat, akhirat dan apa ni, kehidupan akhirat dan kehidupan dunia, maknanya tadi kena jaga luar dan dalamnya. Luar dan dalamnya. Jadi dan Allah SWT kata, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik. Jadi Allah Subhanahu Taala sebenarnya dia suruh kita berbuat baik kepada orang lain. Bila kita berbuat baik kepada orang lain dulu tanpa memikirkan hati kita. Jadi sekarang ni kita ni sibuk, aku malas lah nak jaga hati orang. Orang tak jaga hati aku pun. Itu soalan yang biasa timbul. Itu soalan yang dalam pergaulan, dalam rumah tangga, malah lah saya nak jaga dia. Dia tak pernah, suami aku tak pernah pun jaga hati aku. Asyik aku je nak kena jaga hati dia. Ayat tu contoh tu macam biasa je. Biasa je. Sama juga macam isteri, sama juga macam suami. Aku malah lah nak jaga hati bini aku tu. Dia tak pernah pun jaga hati aku. Faham tak? Lepas tu mulalah cari lain. Faham tak? Tak lah, bukan cari lain. Janganlah mekat sangat kau lelaki. Tak, bukan mekat sangat lelaki. Tak adalah buku maksudnya tadi. Kalau tak ada berlakunya begitu, insyaAllah tak jadi apa-apa. Faham tak? Sama betul. Juga dalam pergaulan, kita bersama dengan sahabat kita, bergaduhnya puncanya hati. Faham tak? Bergaduh puncanya derita, sakit hati. Faham tak? Malah lah aku nak jaga hati dia. Dia tak pernah pun jaga hati aku. Aku sibuk nak kena jaga hati dia. Untuk apa sebenarnya? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu sibuk menjaga hati, nak suruh orang jaga hati dia, agak-agak Islam hari ni jadi macam ni ke tak? Tak mungkin. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu walaupun dia berjalan dekat satu lorong disimbah air najis, kan dia lempar batu dekat Taif, orang pukul, lepas tu Abu Lahab mengupah orang untuk kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah sujud, dia letakkan perut-perut binatang-binatang yang menjadi korban, dia letak dekat atas badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibuk menjaga hati dia. Dia surrender lah, malah lah kan. Takkan jadi, Islam takkan jadi begini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dia membiarkan sehingga kan orang yang baling najis kepada dia tu, dan dia rasa pelik, kenapa hari tu dia tak baling najis. Kalau dia ikutkan hati dia, buat apa kalau kita ikutkan hati kita? Kan? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dia membeli kebahagiaan tu dengan deritanya dia. Faham? Rasulullah SAW tu membeli kebahagiaan tu dengan deritanya dia. Jadi dia tu, dia nak dapat bahagia dan dia nak membahagiakan orang dengan membeli kebahagiaan tu dengan derita. Jadi kita ni, kita kena percaya dan percaya. Tak kira lah daripada dulu sampai sekarang. Daripada dulu sampai sekarang, orang yang membeli, kalau kita tengok orang yang membeli kebahagiaan dengan derita tu, insyaAllah dia last akan bahagia. Kebahagiaan dia tu tidak ada tolok bandingnya. Percaya dan percaya. Contoh macam apa? Contohnya menderita je lah. Menderita dulu maksudnya. Maksud saya okay, contoh macam Nazira dengan saya. Jadi kalau Nazira dengan saya, Nazira banyak sangat derita. Nazira banyak sangat derita sebab nak menjaga hati saya. Contoh. Sebab Nazira nak jaga hati saya. Agak-agak saya ni timbul sayang tak kepada Nazira? Tak tahulah ustaz.
saya akan timbul sayang kepada Nazira. Kalau kita bersahabat, contoh sahabat kita, kawan-kawan kita, kita ni orang kutuk ke apa, insyaAllah tak ada apa-apa. Kita tak balas pun kutukan tu. Derita tu kita beli, kita bahagia tu kita beli. Tak apalah derita, insyaAllah. Faham okay. tak? Kita beli, kita beli, kita beli. Kita sanggup. Tadi kita sanggup, kita sanggup hadapi. Sanggup hadapi, lama-lama kawan kita tu akan segan dengan kita. Kalaulah suami kita, isteri kita, dia beli kebahagiaan tu dengan derita, rumah tangga dia, percaya dan percaya, kalau suami tu jahat, suami ni keluar malam, suami ni ada perempuan lain. Tapi kalau isteri kat rumah, dia beli kebahagiaan dalam rumah tangga tu dengan derita, dia sabar, dia menangis, dia mengadu dengan Allah SWT, dia mengadu, dia berdoa, dia yakin, ya Allah, tidak ada, sesungguhnya engkaulah yang memegang hati manusia dan engkaulah yang membolak-balik hati manusia. Dan engkaulah, ya Allah, aku serah takbiran ini, takbiran rumah tangga ini kepada engkau. Tiap-tiap hari dia menangis, tapi bila depan suami dia senyum, dia beri kebahagiaan tu dengan derita. Lama kelamaan, contohlah kalaulah sampai satu masa dia tak tahan. Satu masa dia tak tahan, isteri tu keluar daripada rumah. Mungkin suami halau ke? Suami halau ke? Selama ni dia memang baik, dia jaga hubungan apa semua, suami dia halau keluar daripada rumah. Jadi dia pun keluar daripada rumah, dan keluar daripada rumah tu pun dalam keadaan senyum, minta maaf dengan suami apa semua sekali. Percaya dan percaya cakap saya, suaminya akan menyesal nanti. Faham tak? Suaminya akan menyesal. Dan ketika suaminya menyesal, hati wanita tu bahagia tak bahagia? Hati isteri tu bahagia tak bahagia? Suaminya menyesal, suaminya minta ampun, datang jemput, kata tolonglah saya nak balik-balik dengan awak apa semua sekali. Masa tu hati wanita tu bahagia tak bahagia? Tak pasti. Faham tak? Dia akan melihat, sekurang-kurangnya dia akan melihat suaminya tu bahagia. Dia tengok, melihat dengan keadaan suaminya sebelum ni tak pernah pun nak minta maaf dengan dia, tak pernah pun menangis dengan dia apa semua sekali. Setidak-tidaknya ada kebahagiaan sedikit yang akan timbul kalau hatinya tu keras sangat. Faham tak? Hatinya tengok, baru kau tahu suaminya sebab apa tau. Suaminya dekat rumah, dia akan rasa kehilangan. Selalunya basuh bajunya, ada orang yang basuh, isteri aku basuh. Nak pergi kerja, ada yang gosok, ada yang masakkan. Lepas tu aku balik, biasanya isteri aku sambut dengan senyuman. Walaupun aku ni jahat dekat luar apa semua sekali, tapi isteri aku sambut dengan senyuman. Kan, apa tu, anak-anak aku ada orang jaga, anak isteri aku jaga apa semua sekali. Tidur malam aku terasa tu, tapi bila isterinya tak ada, suaminya akan rasa kehilangan. Dan itulah kebahagiaan sebenarnya, bagi kebahagiaan hati seorang isteri. Bila suaminya datang, minta ampun, minta maaf, suruh dia balik, kebahagiaan tak bahagia. Itu. Jadi dia beli tu kebahagiaan tu dengan derita. Derita, ujian. Derita tu adalah mata wang. Mata wang bagi untuk mendapatkan kebahagiaan. Okey. Kalau contoh kalau orang meniaga sekalipun, Kalau orang meniaga dia nak meniaga, awal-awalnya adalah penderitaan. Percaya tak percaya? Betul. Awal-awalnya penderitaan. Tapi kalau perniagaan dia tu, kalau dia beli tu penderitaan tu, kalau dia beli tu untuk bahagia yang akan datang tu, dia beli, dia sanggup, dia rempuh-rempuh istiqamah dalam perniagaan, dia terus meniaga, terus hujan, ribut, petir, dia meniaga, orang kutuk apa semua sekali. Kutuk, makian, itu adalah derita. Tapi dia beli, dia terus, dia akan terus berjaya, 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 berjaya. Dan bila perniagaan dia tu besar, bahagia tak bahagia? Bahagialah. Bahagia. Jadi bahagia di penghujungnya. Tapi kalau tak bahagia, derita, 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 derita betul-betul. Allah Subhanahu Taala tu janji. Allah Subhanahu Taala tu janji apa? Syurga jambatan. Maka tak dia. Bukan. Tak. Allah Subhanahu Taala tu janji. Allah Subhanahu Taala tu janji. Siti Fatimah Zahra, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sebaik-baik wanita, ada sebaik-baik rupa. Kalau matanya sebaik-baik mata, kalau hidungnya sebaik-baik hidung, kalau mulutnya sebaik-baik mulut. Sebab apa? Sebab dia anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah orang yang wanita yang paling cantik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, dan dia Fatimah Zahra adalah wanita pemimpin segala para wanita di dalam syurga. Bila dia pemimpin segala para wanita di dalam syurga, maknanya ibu dia Siti Khadijah pun dia pimpin. Dia adalah pemimpin wanita di dalam syurga, dan dia adalah orang yang pertama, wanita yang pertama yang masuk syurga. Tak kira lah yang datang dulu wanita adalah Siti Hawa. Siti Hawa pun menjadi pengikut dia. Dia adalah pemimpin. Dia pimpin Siti Hawa, dia pimpin Siti Maryam, ibunya kepada Nabi Isa alaihissalam. Dia pimpin semua wanita-wanita soleh ni. Dia adalah wanita, dan dia adalah penghulu bagi wanita yang soleh di dalam dunia ni.
Siti Fatimah Zahra, jadi macam mana keadaan dia? Ada satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni menangis. Para sahabat datang, Sayyidina Umar datang, tak boleh nak berhentikan Rasulullah nangis. Sayyidina Abu Bakar datang pun tak boleh nak berhentikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangis. Sayyidina Ali pun tak boleh. Maka Abu Bakar kata, ada para sahabat kata, yang lain dia kata, aku tahu siapa yang boleh memberhentikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni menangis. Aku tahu siapa yang boleh. Siapa yang boleh, dia kata? Siapa kalau tidak Fatimah Zahra? Sebab Siti Fatimah Zahra antara tujuh anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Fatimah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling sayang. Sebab dia mirip kepada, ada sedikit perwatakannya kepada Rasulullah, dan perangai sifatnya ada seperti Khadijah. Khadijah. Jadi ibu jelah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, Siti Fatimah datang. Siti Fatimah datang, seketika Siti Fatimah masuk ke dalam rumah Rasulullah, para sahabat yang lain yang belum pernah melihat Siti Fatimah. Siti Fatimah tu dia orang kenal anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ada yang kenal hanya dengan nama saja. Dia tak pernah pun kenal. Tengok. Dia tak pernah pun tengok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya dengan para sahabat, semua Rasulullah berduduk dengan para sahabat. Rasulullah SAW bertanya dengan para sahabat semua, siapakah aku nak tanya kalian, siapa wanita yang paling baik? Siapa wanita yang paling baik? Semua tak dapat jawab. Sayyidina Ali kata, okey, aku ni nak kena minta jawapan ni daripada siapa? Dia kena minta jawapan daripada Siti Fatimah. Balik-balik dia minta jawapan daripada Siti Fatimah. Siti Fatimah kata apa? Wanita yang paling baik adalah wanita yang tidak pernah melihat oleh lelaki dan tidak pernah dilihat oleh lelaki. Wanita yang paling baik. Jadi Sayyidina Ali ni suka, oh, hari ni nak jumpa Rasulullah, mesti Rasulullah SAW nak dapat jawapan. So Sayyidina Ali pun semua sekali datang masjid. Rasulullah tanya, siapa yang dapat jawapan wanita yang paling baik tu yang bagaimana? Sayyidina Ali pun angkat tangan. Dia kata, aku tahu ya Rasulullah. Dia kata, aku tahu wanita yang paling baik adalah wanita yang tidak pernah melihat oleh lelaki dan tidak pernah dilihat oleh lelaki. Itu adalah wanita yang paling baik. Rasulullah SAW senyum. Bila Rasulullah SAW senyum, Sayyidina Ali malu. Sebab apa? Sebab jawapan tu dia dapat daripada anaknya Rasulullah SAW, Siti Fatimah Zahra. Bayangkan, tidak pernah dilihat oleh lelaki dan tidak pernah melihat lelaki. Maksud bukannya nak kena pakai niqab, nak kena duduk rumah saja, tak. Maksudnya tadi, tidak menayang, tidak sangat melihat lelaki. Tidak, faham? Tidak expose sangat. Faham? Dia boleh saja keluar. Baik, kita akan sambung bersama dengan Ustaz Abdul Halim Ihsan, Ketua Pegawai Eksekutif Manhaj Mutawif dalam Tazkirah Usrah, Beli Bahagia Dengan Derita. Ada yang tanya, ada diskaun ke tak? Rakan Facebook kita akan bacakan juga. Insyaallah. Selepas ini anda boleh rasmi bersama kami 0326927939. Kembali lagi selepas ini. Sertai ruang interaktif dan bincang balas di www.facebook.com/PalangBernamaRadio. Kembali bersiaran dalam Tazkirah Usrah, Beli Bahagia Dengan Derita. Kita bersama dengan Ustaz Abdul Halim Ihsan, Ketua Pegawai Eksekutif Manhaj Mutawif. Untuk anda berdiskusi bersama kami, respon di live Facebook kami pun boleh, ataupun terus hubungi kami di talian 03-2692-7939. Ada yang tanya, Ustaz ni, dia kata ada diskaun tak? Walid tanya. Rakan Facebook kita ada juga yang kata, deritaku tangisanmu hanya Abang Adam saja tahu. Okey, jadi apa agaknya perbincangan kita ataupun persoalan kita, anda boleh bersama kami berkongsi pendapat dan juga pandangan. Kalau nak tanya soalan, tanya terus. Okey, Ustaz, tadi Ustaz kata ya, dengan membeli dengan adanya derita tu, kita akan dapat juga bahagia, kan? Tapi tak semua orang mampu mengekalkan derita tu dapat bahagia. Ada juga penghujungnya dia memilih untuk untuk tidak bersama selepas tu. Jadi salah ke? Bukankah itu macam dah takdir, kan? Betul. Jadi ada contoh, kalau jangan bagi contoh dengan kita lagi, dengan orang lain. Okey, faham. Contoh ialah maksud saya dalam rumah tangga, contoh rumah tangga. So contoh rumah tangga, ada yang begitu, kan? Ada yang begitu, dia dah beli derita. Kalau dia bercerai pun, dia puas hati.
Faham tak? Dia dah dia dah berkorban habis. Dah berkorban habis. Sama macam kita jaga ibu dan ayah kita. Kalau ibu kita sakit, ibu kita terlantar, adik beradik kita ada 8 orang tapi tak ada seorang pun yang nak ambil peduli tentang mak kita yang terlantar sakit tu, yang stroke tu contoh. Jadi kita seorang lah yang susah, kita yang bersusah kena fikir payah. Bersusah payah apa semua sekali kan. Kita masa tu derita tak derita? Derita tapi puas hati. Apa? Derita tapi puas hati lah. Tapi kalau contoh, kalau mak kita meninggal, maksudnya kita puas hati tak puas hati? Puas hati. Kita sama juga dalam hubungan perkahwinan. Sama dalam hubungan perkahwinan, kita tahu dalam rumah tangga tu, rumah tangga kita tu sedang sakit, tenat. Tapi salah kita jaga. Salah seorang ke pasangan tu sakit? Bukan sakit. Bukan salah seorang sakit. Habis hubungan tu yang sakit. Hubungan tu sakit. Faham tak? Hubungan tu sakit. Kita tahu dalam dalam rumah tangga kita, hubungan kita tu dengan suami isteri tu, hubungan Ada masalah. Kita tahu dah rumah tangga aku ni sebenarnya sakit. Bukan orang yang sakit, tapi rumah tangga yang sakit. Jadi dia tetap jaga. Dia tetap jaga, dia tetap istiqomah dalam menjaga ni, dia tetap berdoa, dia berusaha apa semua sekali. Tapi kalau tak boleh, tak jadi juga, dia terpaksa meninggal. Kalau salah rumah seorang tangga tu terpaksa meninggal. Meninggal dan tinggal dia tu dalam keadaan puas hati tak puas hati? Puas hati sebab dia dah dia dah cuba sedaya upaya. Semaksimum mungkin dia dah pergi ke sana, dia usaha ke sana, dia usaha ke sini, tapi dia serahkan last kali dia serah, ya Allah, sesungguhnya yang menyatukan engkau yang menceraikan juga engkau, ya Allah. Sungguh ajal maut jodoh pertemuan itu di tangan Allah. Aku yakin ya Allah, yang menyatukan engkau dan menceraikan engkau, ya Allah, sekiranya penceraian ini baik untuk aku, maka engkau redha lah ya Allah. Sebab Allah SWT izinkan, Allah SWT halalkan penceraian. Kan Allah SWT menghalalkan penceraian, tak ada masalah. Kalau penceraian, dan Allah SWT sendiri pun dia kata dalam Quran, kalau penceraian itu lebih baik, maka tak apa, perceraianlah. Kan? Kalau perceraian itu lebih baik, tak apa, tak ada masalah, Allah SWT izinkan. Tetapi sebelum menghadapi penceraian tu, adakah kita membeli derita tu, membeli kebahagiaan tu? Kita beli ke kebahagiaan tu? Ataupun kita memang sekadar malah lah, aku menyerahlah, lantak lah, memang dah memang aku malas lah dengan suami aku tu, memang dah tak nak. Faham tak? Dia tak usaha pun untuk membahagiakan, dia tak usaha pun untuk merempuh, dia tak usaha tu untuk memberi ubat, untuk memperbaiki kesakitan yang ada di dalam rumah tangga. Jadi begitulah. Sama juga Siti Fatimah Zahra. Kita sambung balik pada Siti Fatimah Zahra. Siti Fatimah Zahra ni, ketika Siti Fatimah Zahra tu sampai ke rumah Rasulullah SAW, kan tadi Rasulullah menangis. Rasulullah SAW tak boleh nak Rasulullah SAW tak boleh nak berhenti, maka para sahabat yang lain semua datang. Tak boleh nak berhenti, Siti Fatimah datang. Bila Siti Fatimah datang, terus disambut oleh para sahabat, dan sahabat Rasulullah SAW menyambut Siti Fatimah tu dalam keadaan tangisan. Bayangkan para sahabat yang belum pernah melihat Siti Fatimah menangis. Sebab apa para sahabat melihat Siti Fatimah dalam keadaan tangisan, menangis? Sebab pakaian yang dipakai oleh Siti Fatimah Zahra tu mempunyai 20 lebih tampalan. Punyalah itu anak Rasulullah SAW. Untuk membahagikan Rasulullah, bila Siti Fatimah datang, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat yang menangis, dia kata, kenapa kamu menangis? Sesungguhnya ini adalah wanita, dia adalah pemimpin, Fatimah adalah pemimpin bagi para wanita yang ada di dalam syurga. Dan Fatimah, Siti Fatimah pun pernah juga buat salah dengan suami dia. Pernah Siti Fatimah buat salah dengan suami. Contoh? Siti Fatimah Zahra ni anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia pemimpin bagi wanita yang ada dalam syurga. Pun pernah buat salah dengan suami. Dia pernah berkata dan kata-kata dia tu membuatkan Sayyidina Ali marah. Kata-kata tu. Dia bukan sengaja, dia tidak sengaja, tetapi membuatkan Sayyidina Ali marah. Sampai merah muka Sayyidina Ali. Tapi bila Siti Fatimah tengok muka Sayyidina Ali merah dengan kata-katanya Rasul, dengan kata-katanya dia, maka Siti Fatimah ni kata, terus minta ampun dengan Sayyidina Ali. Sebab dia tahu Sayyidina Ali marah. Dia kata wahai suamiku ampunkan aku. Tapi Sayyidina Ali dia masih marah lagi. Dia minta ampun tu, Sayyidina Ali diam. Sampailah dia punya keadaan, Siti Fatimah ni keadaan dia nak supaya suami dia mengampunkan dosa dia. Siti Fatimah ni mengelilingi suami dia. Dia pusing macam bertawaf. Macam tawaf tu Rasulullah, Sayyidina Ali kata, ya Allah,
Sayyidina Ali kata, tengok keadaan Siti Fatimah dia jadi begitu. Mm-hmm. Jadi Sayyidina Ali ni berhentikan Siti Fatimah. Dia kata, baik, aku ampunkan dosa engkau. Aku ampunkan dosa engkau. Sayyidina Siti Fatimah ni pula datang berjumpa Rasulullah SAW. Mm. Dia esok ke harinya, Rasulullah Siti Fatimah datang berjumpa Rasulullah SAW. Dia mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, semalam aku telah melakukan satu kesalahan kepada suami. Siti Fatimah ni. Mm-hmm. Siti, Rasulullah kata apa? Aku sungguhnya aku telah diberitahu berita ini semalam. Aku dah beritahu. Dia dah diberitahu. Aku dah diberitahu. Aku dah diberitakan malam tadi. Allah SWT beritahu. Rasulullah kata apa? Wallahi. Dia kata, demi Allah, demi jiwaku di tangan Allah SWT. Seandainya engkau mati, seandainya engkau meninggal, wafat, dalam keadaan tidak diampunkan oleh suami engkau, maka aku, itu Rasulullah tu kata, maka aku tidak akan menyolatkan kamu. Maksudnya dia mati dan Rasulullah tak akan solatkan dia. Bayangkan, itu yang ulama-ulama muktabar, ulama-ulama bersepakat bahawa sekiranya kita mati dalam keadaan tidak diampuni oleh suami, maka tidak dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak layak untuknya syurga Allah Subhanahu taala. Jadi bayangkan dekat sini, kita nak cakap derita tu, balasannya tu akan ada bahagia. Derita tu, belilah bahagia tu dengan derita. Macam saya cakaplah, saya sendiri bercakap dengan pengalaman saya. Saya bercakap dengan pengalaman, bukan saya bercakap dengan cerita orang. Tak. Saya biasanya memang saya tidak akan menjaga hati saya dalam berkawan, dalam apa semua sekali. Saya tak akan menjaga hati saya. Saya tak peduli orang nak jaga hati saya ataupun orang tak nak jaga hati saya. Tapi apa yang saya buat, tiap-tiap hari bila saya bangun tidur, saya akan memikirkan apa kebaikan yang aku perlu. Maknanya tadi kita nak buat orang apa sayang pada kita. Jawab ustaz kepada orang lain. Maknanya tadi saya nak buat orang sayang pada saya. Setiap hari saya nak buat bangun tidur, saya nak buat orang sayang pada saya. Macam mana kita nak buat orang sayang pada kita? Macam mana kita nak buat orang sayang pada kita? Kita kena jaga hati orang. Bukan kita jaga hati kita. Bukan sendiri. Kita jaga hati kita. Kalau orang tu ini kita tetap jaga, ya baik-baik insya-Allah. Walaupun kita tu masa sakit, orang tu kutuk kita apa semua, tapi kita tetap jaga hati dia. Kita tetap terjaga tutur kata kita. Kita jaga, insya-Allah kita jaga. Bila kita jaga tu, orang tu akan sayang pada kita. Jadi nak buat orang sayang kepada kita, kita kena jaga hati orang dulu. Jangan fikir hati kita, sebab kita kena serahkan hati kita kepada Allah. Sebaik-baik penjaga hati adalah Allah. Sebaik-baik pentadbir hati adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baik pemberi bahagia dalam hati adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat apa nak kita nak suruh makhluk yang jaga hati kita? Bila kita jaga hati makhluk, bila kita jaga hati manusia lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga hati kita. Jadi tak payah nak suruh orang jaga. Sebab sebaik-baik penjaga tu adalah Allah. Manusia ni bukan sebaik-baik penjaga. Jadi tak apalah kalau kita hati kita derita pun, percaya dan percayalah, kita akan bahagia nanti. Sebab apa? Sebab bila saya pun ada kawan-kawan, saya pun ada sahabat-sahabat saya. Sahabat-sahabat saya ni, dia kutuk saya, dia pergeli saya, dia apa semua sekali. Tapi saya tak buat. Saya ignore je benda tu, kan? Tak balas lah. Kita buat baik je. Bila kita jumpa dia, kita senyum, kita peluk, kita tanya dia. Kalau dia makan, kita baik, kita bayarkan. Faham tak? Kita bayarkan, walaupun Allah, dia ni sebenarnya kutuk aku. Tak apa, kita kena jaga hati dia. Kita senyum, kita dah bayar. Walaupun kita tidak duduk satu meja, sebab dia dah kutuk kita, dia pun musuh dengan kita. Kita jumpa dia pun kita salam dia ke macam kita apa, hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Tak apa, hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong pun tak apa. Kita salam, assalamualaikum, okay, insyaAllah kita jumpa lagi, apa semua. Makan saya dah bayar dah. Faham tak? Kalau tak bayar, tak cakap pun tak apa. Kita jalan je, nanti tiba-tiba dia pergi kaunter, okay, dia makan dah bayar. Bayangkan itu, kita derita tu kita beli. Faham tak? Kita beli. Percaya dan percaya, nanti satu hari dia akan datang kepada kita. Dia kata, Allahu Akbar Nazira, aku minta ampun lah Nazira, selama ni aku gini. Masa tu kita bahagia tak bahagia? Masa tu kita adalah orang yang paling bahagia bila dia datang minta maaf. Tapi kalau kita, dia datang minta maaf, kan, dia datang minta maaf dan kita ni tak bahagia, kita kena check pula hati kita. Faham? Kita nak check hati kita. Hati kita tu dah keras ke? Dah tak ada ke? Kan? Faham? Kalau hati tu dah tak ada tu, susah lah. Kan? Kadang-kadang orang dah cakap, orang biasa, kita biasa dengar, aku ni dah memang dah tak ada hati dengan dia. Hati tu dah hilang. Hati tu dah mati, kan? Memang dah tak ada hati. Macam-macam lah, kan? Macam-macam lah, kan?
kita anggap dia dah mati lah senang. Kita anggap dah mati. Tapi tak boleh juga. Tak boleh. Anggap dia mati senang. Tak boleh. Itu sebenarnya apa? Sebab apa nak anggap orang tu dah mati? Sebab kita sibuk nak menjaga hati kita sangat. Ya ke? Bukankah kita kena rawat juga ke hati kita? Memanglah kena rawat. Rawat. Jadi, kita kena rawat hati kita. Anggaplah dia dah mati senang. Tutup je episod hidup tu. Episod hidup. Tak, tapi dosa macam mana? Macam mana apa ni hubungan kita dengan dia? Macam mana hubungan kita dengan dia? Menutuskan silaturahim tu haram. Okay. Tak boleh nak jawab soalan-soalan. Okey, kita bersama dengan Ustaz Abdul Halim Ihsan, Ketua Pegawai Eksekutif Manhaj Mutawif. Anda boleh bersama kami di live Facebook. Respon atau hubungi kami di talian 0326927939. Apapun makluman daripada penerbit kata, panggilan ada gangguan sedikit, gangguan teknikal. Jadi kita nak baca komen daripada rakan Facebook kita, Jeffrey Dan Ismail. Dia kata, isteri kena halau masih lagi tersenyum tu, mesti yang short wire. Dia kata, lagi zaman sekarang perempuan rata-rata berkejaya, mestilah kena bergaul dengan orang dulu, bergaul dengan orang dulu zaman purba tak sama dengan sekarang, Ustaz. Apa komen Ustaz? Yalah, zaman sekarang memanglah perempuan semua berkejaya. Jadi kadang-kadang dia tak kena halau pun, dia keluar sendiri. Dia kata zaman dulu purba kala tak adalah sama dengan kita. Tapi adakah Tuhan orang purbakala dengan Tuhan yang ada sekarang ni tak sama? Adakah Al-Quran yang turun pada zaman purbakala dengan yang ada sekarang ni, Tuhan Al-Qurannya tak sama, hukum hakamnya tak sama? Sama, dia tetap relevan sepanjang zaman. Dia tak relevan sampai sepanjang zaman. Tak kira bila Al-Quran tu sepanjang zaman, adakah Rasulullah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat dan para sahabiah wanita-wanita dulu yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ajaran itu tidak relevan pada zaman sekarang? Itu ajaran, oh itu dulu, mana boleh. Relevan sebenarnya. Sebab contoh-contoh ibrah ataupun sejarah Nabi ada. Betul. Dan boleh kita praktik. Cuma beza dia sedikit, beza zaman kita lah dari segi kejaya tu. Faham. Jadi sebab apa tahu? Sebab apa tidak ada, sebab apa kita rasa, oh zaman ni tak boleh nak samakan dengan zaman dulu. Memang betul, zaman memang berubah. Zaman memang berubah. Hati manusia itu memang daripada dulu bentuknya begitu, sampai sekarang lah bentuknya begitu. Kenapa kenapa orang dulu boleh tapi kita tak boleh? Kenapa dia kuat, kita tak kuat? Kenapa? Adakah mereka itu tidak tidur? Adakah mereka itu tidak makan? Mereka itu lain, Ustaz, dia macam alien. Dia orang tu macam alien tau. Dia orang duduk kat padang pasir, dia orang lain. Dia macam alien, alien tangannya ada tiga je, jarinya tiga. Tak kan? Sama juga jarinya lima. Manusia Allah Subhanahu Taala kata, aku jadikan nabi, aku jadikan rasul tu berupa lelaki, seorang lelaki, dan sekiranya aku datangkan malaikat yang menjadi nabi dan jadi rasul, tetap aku jadikan dia berupa lelaki. Faham tak? Dan sungguhnya Muhammad itu adalah daripada kalangan kamu. Kalangan kamu tu maksudnya kalangan kamu tu adalah manusia seperti kita, iaitu makan, minum, tidur, buang air, kahwin dan sebagainya. Samalah kehidupan yang berkenaan dengan sekarang ni. Cuma kenapa kita tidak tersentuh, dan kenapa kita tidak dapat ibrah yang banyak daripada peristiwa apa ni, daripada cerita-cerita tu? Sebab apa? Sebab kita tidak mengidolakan mereka. Faham tak? Kalau kita mengidolakan mereka, percaya dan percaya, kita akan jadi sedikit, sedemi sedikit kita akan jadi macam dia. Kita tidak mengidolakan mereka. Kita mengidolakan orang lain. Kawan kita pula, aku nak jadi macam kau lah. Senang laki ni, tinggalkan aja. Kan? Lantaklah dia kan. Jahat sangat kan. Tinggalkan aja. Dia mengidolakan kawan dia pula yang buat jahat. Cuba kita mengidolakan para sahabat, kita mengidolakan para sahabiah yang memang kalau kena halau dengan suami pun dia senyum apa semua, tak apa. Saya cakap terus yang game adalah dalam tangan isteri sebenarnya. Game dalam tangan isteri. Game betul, percaya. Sebab isteri sebenarnya dia boleh, Empire Rome yang besar tu boleh jatuh disebabkan oleh seorang wanita. Banyak sejarah-sejarah kejatuhan empire disebabkan seorang wanita. Wanita ni power. Wanita ni sebenarnya power. Tangan-tangan yang menghayun buayan boleh menggoncang dunia. So buat.
Tak, tangan yang menghayung. Macam mana maksudnya? Maknanya tadi duduk dalam semangat itu. Tangan yang menghayun buayan tu boleh menggoncang dunia. So duduk dalam semangat menggoncangkan dunia. Ini bukan boleh menggoncang dunia, goncang suami pun tak boleh. Macam mana? Kan? Faham tak? Macam mana kita nak rasa kuat? Oh, dia je yang betul. Dia je lah betul. Dia tu lah. Dia suami salah. Samalah. Kita je kena sabar kan? Jadi kita je kena buat. Dia macam ni tau. Dia sebenarnya macam ni tau. Saya bukan nak memenangkan kaum Adam. Tak. Sama juga. Adam ke, kaum Hawa ke, sama. Dia macam ni. Dalam apa ni, kita ni, kita kena sedar sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri. Apa tanggungjawab sebagai seorang suami? Tanggungjawab sebagai seorang suami itu semua. Saya dah banyak kali cakap. Tanggungjawab suami itu semua. Semua. Basuh baju, basuh kain, apa semua sekali, menyediakan makanan, kemah rumah. Itu memang tanggungjawab suami. So, kalau suami tak mampu buat itu, isteri yang buat, hargailah isteri. Sebab itu tanggungjawab kamu yang isteri buat. Isteri bantu kamu. Ha, jadi kita kan hargai isteri. Ya Allah, terima kasihlah. Ini tak. Faham tak? Dah lah rumah bersepah. Dia marah lagi isteri tu. Come on. Para suami yang dekat luar, kena ingat. Kemas rumah, basuh baju, sediakan makan, pakai, termasuk kemas katil, tempat tidur, itu adalah tanggungjawab suami bang. Ulang lagi Ustaz. Saya ulang balik. Tanggungjawab semua sekali, menyediakan makanan, okay, masak, itu semua sekali adalah tanggungjawab suami. Kalau orang tanya pada saya, habis Ustaz, buat ke semua? Tak, saya tak buat. Walaupun saya tahu itu tanggungjawab saya. Isteri Ustaz yang buat. Tak, saya tak buat. Dan saya tak suruh pun isteri saya buat. Saya ada orang gaji. Okay. Faham tak? Saya orang gaji. Saya cakap bibi, ini adalah tanggungjawab bibi. Ini. Tanggungjawab bibi itu sebenarnya tanggungjawab saya. Saya bayar bibi ni untuk buat semua. Untuk menyenangkan siapa? Menyenangkan isteri saya. Faham tak? Menyenangkan dia. Jadi saya sekarang ni, kalau isteri saya argue, saya cakap benda yang sama. Saya tak pernah minta awak jaga makan saya. Saya tak pernah minta awak jaga kemas tempat tidur saya. Saya tak minta awak jaga kemas rumah saya. Saya tak pernah minta awak jaga anak-anak saya. Saya tak minta tu semua tau. Tugas awak siapa? Tugas awak apa? Tugas awak adalah melayani saya sahaja. Untunglah. Tapi kalau melayani itu pun awak tak boleh nak buat, jadi awak nak jadi apa? Kan. Faham tak? Betul lah tu. Suami-suami yang kat luar, kita dah tak mampu untuk buat untuk adakan buat kemah rumah, kemah apa semua sekali. Kita mungkin kena lebih kerja sikit untuk kita adakan orang gaji. Ini tak. Kita ni dah bekerja, suami isteri pun bekerja, rumah bersepak ke balon lagi isteri. Lepas tu anak tak sekolah, kena balon lagi isteri. Baju tak gosok, isteri juga kena balon. Lama-lama renyuk juga isteri tu sebenarnya. Lama-lama perasaan dia tu pun hilang juga. Jadi kita nak kena tahu juga, faham tak? Suami nak kena jaga hati isteri, bukan nak jaga hati dia. Isteri nak kena jaga hati suami, bukan jaga hati dia. Kan? Sama-samalah. Kita jaga hati isteri. Faham tak? Kita jaga hati. Alah malah lah aku nak jaga hati dia, tak pernah jaga hati aku pun. Jangan fikir kena jaga hati kau, sebab kau punya tanggungjawab adalah untuk menjaga hati dia. Faham tak? Sama juga isteri. Jangan fikir malah lah aku nak jaga hati suami aku, dia tak pernah jaga. Jangan fikir hati suami, jangan fikir hati kau kena jaga fikir hati suami. Jadi barulah dua-dua ada responsibility, dua-dua ada toleransi begitu, barulah jadi. Faham tak? Dan isteri pula kena tahulah tanggungjawab dia. Tanggungjawab saya memang layani suami. Saya dah layan dah Ustaz. Saya dah layan. Saya dah kemak rumah tu. Saya tak layan dia. Kalau dia tak layan pun saya. Layan orang lain. Pertama sabar. Pertama dia punya syarat senang. Orang datang jumpa saya, pertama awak kena sabar. Sabar jambatan ke syurga. Faham. Ya betul. Ayat selalu bagi. Faham. Lepas tu kalau dia kata tak boleh Ustaz, datang lagi pada saya. Apa Ustaz saya nak buat? Apa lagi Ustaz? Ustaz suruh sabar. Kali ni Ustaz suruh apa? Saya suruh sabar lagi. Sabar.
Faham tak? Lagi? Lepas tu dia balik, sabar-sabar. Lepas tu datang jumpa saya, ustaz, tak boleh lah, saya dah pening dah apa semua sekali, ustaz tolonglah bagi cara yang apa. Cara saya yang ketiga, sabar. Lagi. Faham tak? Lepas tu dengan sabarlah cinta. Sabar. Lepas tu dah habis, dah memang tak boleh sabar. Barulah ada keputusan. Oh, ada kita ni kadang-kadang sabarnya tak sampai 10. Kena sabar sampai 10. Kata ustaz dulu sabar tak ada had. Memanglah sabarnya tak ada had. Sabar memang tak ada had. Bila dia kata oh sabar tu ada had, kita sabar kena ada had juga ustaz. Mana sabar tu ada had? Habis sebab tu kalau kalau isteri tu kena dera hujung-hujung nyawa itu dah. Sebab tu Allah SWT kata dan ambillah apa ni dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yakni kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu lupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia. Maknanya tadi akhirat tu rohani. Dunia tu zahir. Jadi janganlah Allah SWT dan janganlah kamu melupakan bahagianmu. Maknanya bahagian di dunia bahagian ni kena cari juga kan. Kena ada akal juga. Yalah, kita nak menjaga hati itu berkenaan dengan akhirat. Kan faham tak? Benda gaib, kita nak jaga benda gaib tu. Apa ni dia kata apa, anugerahkan Allah kepadamu bahagia dari negeri akhirat. Kita nak jaga tu, kita nak ambil tu. Dan Allah SWT, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia. Dunia ni zahir kita. Dah kalau kena pukul, kena dera, kena torture, Allah SWT kata jangan melupakan bahagian dunia dalam kita nak mencari akhirat tu. Ya. Jadi dalam bahagian dunia, tak boleh lah. Kita kalau ada dah kena pukul apa semua sekali, buat tindakan, pergi report polis. Itu maksudnya tadi, dah habis buat dah tu. Dah habis usaha. Dah habis usaha lah. Dah sampai kena pukul lebam-lebam, saya dah habis usaha ustaz. Saya dah sabar. Awak ada melawan? Tak ada ustaz, saya tak ada melawan. Saya duduk diam pun kena terajak. Sama-sama melawan? Kalau sama-sama melawan tak jadi. Dia macam ni tau, dia macam ni. Benda yang keras, kena dilawan ataupun kena disambut dengan benda yang lembut. Percaya dan percaya. Benda kalau kita suami tu keras, isteri tu mesti kena lembut. Tapi kalau isteri tu keras, suami tu mesti kena lembut. Masa suami marah, isteri jangan juga melawan. Isteri jangan melawan, isteri kena jadi lembut. Sama juga dalam dunia persilatan, sama juga dalam dunia seni mempertahankan diri. Kalau musuh kita tengah keras, dia pukul dengan keadaan keras, kita kena lembutkan badan kita untuk kita dapat menggayakan tepisan. Faham tak? Sama juga dalam teknik psikologi berumah tangga. Kalau suami kita tengah marah, kita janganlah marah juga. Nak jadi apa? Sama-sama tengah marah, nak buat macam mana? Tak boleh. Tak boleh. Percaya dan percayalah. Itu yang tak ada teknik. Dalam rumah tangga ni kita kan ada teknik juga. Kena memikirkan teknik. Kita sebagai suami isteri, saya cakap tu kan, game mesti ada dalam tangan isteri. Kita isteri mesti ada teknik. Dia kena belajar teknik-teknik tu. Faham? Bukan teknik cakar rimau je. Faham tak? Maknanya tadi teknik-teknik untuk memperbaiki keadaan rumah tangga. Teknik-teknik. Kalau suami dia tengah marah, teknik dia bagi suami isteri, dia kena diam. Tak apa, kau marah, marah. Tak apa, dia diam. Dia tak lantaklah dia nak marah apa, kita diam je. Dia cakap bodoh. Ya bang, bodoh bang. Bang ya. Habis sama lah. Kalau isteri tengah marah, tekniknya lelaki pun diam. Kalau isteri tengah marah, lelaki kena tolong diam. Tapi lelaki biasa tak diam. Saya akan fikir panjang. Sebagai seorang suami, saya akan fikir panjang. Kalau isteri saya tengah marah, jawapan saya senang je. Jawapan saya akan diam. Saya akan ambil kunci kereta. Saya akan lepak mamak. Saya akan keluar lepak mamak. Nanti dia membebel, dia marah. Saya akan keluar rumah. Sebab apa saya keluar rumah? Sebab saya tak nak saya jadi marah. Faham tak? Itu teknik. Jadi kita keluar rumah pergi mamak. Okay. Kita keluar rumah, lepak mamak. Lepas tu dalam 1 jam, 2 jam baliklah. Bila balik, percaya dan percaya, isteri senyap. Isteri dah senyap dah masa tu. Dah penat dah. Dia dah penat. Okey, ustaz, kita ada masa 1 minit je untuk kesimpulan daripada beli bahagia dengan derita tapi tazkirah usrah. Okay. 1 minit je, ustaz. Okey, baik. Jadi sekarang ni, apa yang kita kena tahu tentang kebahagiaan itu datang disusuli dengan derita. Tapi kalau kita tak sanggup untuk merempuh derita, jangan fikir, jangan mimpi kita nak bahagia untuk selama-lamanya. Kalau kita tak mampu untuk menderita. Kan? Kalau kita tak mampu untuk derita, jangan mimpi untuk bahagia selama-lamanya.
Tapi kalau kita mampu untuk derita, percaya dan percaya kamu akan menerima ataupun kamu akan dapat kebahagiaan yang kekal. Dan Allah SWT kata sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan apa, janganlah kamu buat kerusakan di muka bumi, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi sekarang ni dekat sini kita tidak membuat kerosakan. Maknanya tadi tidak merosakkan hati orang lain. Kita hanya memikirkan kita menjaga hati orang lain. Okay. Kita membeli derita tu. Kita membeli memberi bahagia tu dengan derita. Mm-hmm. Ingat pesan saya last, kalau tak berani derita, jangan mimpi untuk bahagia selama-lamanya. Okey, dan yang paling penting, jaga hati orang, bukan jaga hati kita. Yeah, betul, betul Ustaz, betul. Eh? Ustaz, ramai sangat hati nak kena jaga. Saya kena jaga. Sekarang hati ada dua. Ada dua lagi. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Halim Ihsan, Ketua Pegawai Eksekutif Manhaj Mutawif, yang mungkin sikit Ustaz nak sampaikan mengenai program Ustaz. Okey, program Manhaj Mutawif, insyaAllah kita akan program terbaru, kita akan launch application kita pada bulan Oktober, 28 hari bulan Oktober. Dan saya minta semua support kita punya application. Application Manhaj Mutawif adalah application yang sangat mesra dengan jemaah. Okay. Ada panic button dan sebagainya. Dan kita ada umrah pergi dulu bayar kemudian, Haji Tok Kaki Tangan Kerajaan dan JLC. Dan sama-sama menjadi community Manhaj Mutawif, pencarian Mutawif terunggul. Baiklah, terima kasih Ustaz. Saya Nazira Noran. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Anda sedang mengikuti siaran Radio Berita Pertama Malaysia.